Hai Rena. Mbak Elsa, pakai kerup. Kenapa kakinya? Jatuh. Rena, mau kemana? Aku mau ajak Tante Frozen jalan-jalan. Oh, jalan-jalan ya. Hati-hati ya. Iya, Om Randy. Ayo, Rena. Coba, Randy. Perasaan saya kok gak enak ya? Lihat Rena pergi sama Mbak Elsa. Tapi kan ada suster. Harusnya si aman. Suster Mirna kan pasti jagain Rena. Kalau Rena gak ada, pasti gue lebih tenang. Karena Nino gak akan kepikiran buat nyari anaknya terus. Seandainya Rena gak ada, rahasia masa lalu gue akan lebih aman. Cek, bentar ya, gue cari toilet dulu. Mules nih. Ya udah, gue juga mau ke warung nih. Haus. Habis itu kita langsung cabut biar nantinya malam udah nyampe. Yuk. Sip. Oke. Mirna, saya haus banget nih. Rena juga haus enggak? Sedikit, Tante. Rena haus. Saya juga haus. Boleh minta tolong gak ambilin minum di rumah? Bisa ya? Aduh, gimana ya? Gak yakin gue mau ninggalin Rena sama Elsa. Tingkahnya aja selalu bikin gue curiga. Apalagi waktu itu. Gara-gara dia kan, Rena jadi diculik sama orang. Rena? Rena ikut Inces dulu yuk. Kita balik ke rumah opa, ambil minuman buat kamu sama Tante Frozen. Ntar abis itu kita jalan-jalan lagi, ya? Gak usah Rena, sama saya aja. Saya aja yang nemenin Rena di sini. Mau kan Rena? Iya Tante. Jus, aku sama Tante Frozen dulu ya. Aduh, gak tenang gue. Ya semoga aja deh Elsa kali ini gak macam-macam sama Rena. Ya udah, Rena boleh sama Tante Frozen di sini, tapi janji ya sama Jus ya, gak boleh kemana-mana. Ya? Iya. Janji? Janji. Bener ya? Bener. Oke. Tolong ya. Rena. Kita main yuk ke sana. Hayu. Aduh. Silakan, Bu. Iya. Tadi saya kebetulan baru aja selesai bikin jus. Repot-repot, Bu Sara. Gak apa-apa. Thank you. Ya, gimana, Bu Rosa? Maaf sebelumnya. Saya dengar Elsa dan Nino mau bercerai. Iya. Saat ini mereka sedang menjalani proses mediasi, Bu. Sebenarnya saya sangat berharap mereka itu jangan sampai bercerai. Saya ingin mereka berdua itu benar-benar mau mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka. Ya. Sama seperti Al dan Andin, Bu. Iya. Iya, Bu Sarah. Thank you, Bu. I'm sorry to hear that, ya. Saya ikut prihatin dan sedih mendengarnya. Semoga Elsa dan Nino bisa rujuk kembali dan bisa hidup bahagia. Saya ikut mendoakan. Amin, amin. Ya, biar gimana pun, yang namanya perceraian itu pasti meninggalkan trauma. Ya. Apalagi Elsa itu sangat mencintai Nino. Ya.
Ya, saya mengerti itu. Pantas nggak ya kalau saya tanya siapa mantan istrinya Nino? Tapi janganlah, ini kan privasi keluarga mereka. Nanti malah menyinggung perasaan Bu Sarah. Silakan diminum ya, Bu. Oke, sorry ya saya jadi tanya masalah ini. Nggak apa-apa. Oke, saya minum. Iya. Thank you. Sus? Hah? Kok balik lagi? Itu, Elsa minta diambilin minum, makanya saya balik lagi ke sini. Apa aman ya? Suster Mirna kok biarin Rena berdua sama Mbak Elsa sih? Renanya di mana? Rena di Taman Senopati sama Elsa. Oke. Saya masuk dulu ya, mau ambilin minumnya dulu, takut ya. Ditungguin. Mendingan saya susul aja mereka. Pak kan udah pesan ke saya, harus pastikan semuanya aman. Enak sekali jusnya. Terima kasih. Iya, by the way, dari tadi saya nggak ngeliat Pak Surya. Pak Surya lagi kemana ya? Loh, kan lagi pergi ke Bandung dari semalam. Ke Bandung? Iya, pergi sama... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Permisi, Tante Sarah. Maaf, saya mau ambil minuman buat Elsa sama Rena. Mereka kehausan. Mau ambil di mana ya, Tante? Nggak usah, kalau gitu biar saya ambil sebentar ya. Iya, Tante. Elsa sama Rena di mana? Oh, di Taman Senopati, Bu. Andin! Din! Andin! Andin! Pa. Hah? Kita udah nyari Andin sekitaran sini tapi ini gak ada. Ya, kita mesti cari Andin di tempat lain juga. Polisi belum telepon kamu kan? Kita cari Andin nanti lagi ya. Kita cari makan dulu. Papa kelihatan lemes soalnya. Dari pagi pasti belum makan kan? Enggak, Al. Papa nggak bisa makan kalau kondisinya begini. Enggak, Pa. Papa harus makan. Kalau Papa sakit, yang nemenin saya cari Andin siapa? Papa harus makan ya. Abis makan kita cari Andin lagi, Pa. Ayo, Pa. Makan ya. Kita ayo. Cari warung dekat sini aja. Ayo, ayo. Di mana aku? Ya Allah, badan aku kenapa sakit-sakit semua? Di mana aku ini? Kok aku bisa ada di sini? Loh kok berhenti Pak, kita udah sampai. Maaf nih Bu, perut saya tiba-tiba sakit Bu. Saya mau izin cari toilet dulu ya Bu ya. Oh iya iya, silakan silakan. Makasih Bu.
Sebentar lagi aku akan liburan sama Mas Al. Apa ini saatnya? Aku akan jadi istri Mas Al seutuhnya. Apa aku sama Mas Al udah siap? Masih lama gak ya supirnya? Beli minuman dulu deh.